ஆயிட்டு. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi penonton SCTV dimanapun Anda berada. Sekarang saya di SP6B ya. Ini salah satu kawasan ya yang dipersiapkan untuk menjadi kawasan pangan. 5-10 tahun yang lalu kita sering mendengar ya bahwa food estate itu dipersiapkan oleh pemerintah pusat itu sekitar 50 ribu hektar ya di Tanjung Buka. Nah, tetapi memang di lapangan kita juga menemukan beberapa kendala dari masyarakat, khususnya pasang ya. Menurut informasi dari warga, pasang itu sering terjadi 2 minggu sekali ya, sehingga petani itu sering gagal menanam karena kondisi pasang. Belum lagi hamanya ya, informasi juga masih banyak monyet ya di sekitar kawasan ini. Nah, tetapi kalau kita melihat kawasan ini, alhamdulillah sudah cukup berkembang ya, bahkan kita menemukan tidak seperti kawasan-kawasan yang lain ya. Ini kawasan ini juga cukup bertahan ya. Persentase masyarakat yang bertahan dan pindah itu kembali ke daerah asalnya itu sangat rendah ya di kawasan SP6B. Karena memang dilihat dari kondisi lahannya ya cukup subur ya, sangat menjanjikan. Cuma mungkin ke depan masyarakat ini menginginkan bahwa kawasan ini ditanggul ya, supaya tidak setiap minggu itu terendam ya. Kalau kita melihat setiap sore itu pasang ya, kondisi pasang lahannya ini pasang, sehingga kondisi untuk bertani itu ya sangat sulit ya. Kalau kita melihat di sekitar kita ini kan masih umur berapa ya, dan ini mudah-mudahan tidak terendam ya. Ini adalah salah satu bagian masyarakat yang sempat menanam padi ya, dan masih bertahan menanam. Nah, mudah-mudahan ke depan bahwa lahan ini atau di sekitar sini ya, ini bisa menjadi kawasan pangan yang diharapkan ya, yang direncanakan oleh pemerintah pusat, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena kita ketahui kawasan Tanjung Buka ini ya cukup luas, sudah beberapa SP ya, dan sampai di kawasan Tepunggur ya, itu juga terus semakin hari semakin tahun itu dikembangkan untuk menjadi kawasan pangan. Ya memang kita melihat alamnya ini memang daerah pasang surut ya. Nah, tapi kelebihan dari kawasan ini itu juga dilengkapi dengan beberapa pemukiman-pemukiman
secara migrasi yang berasal dari Pulau Jawa yang memang kebiasaan bertani, bercocok tanam, bersawah itu ya sudah terbiasa di daerah ini. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah supaya kawasan pangan atau food estate di Tanjung Buka, Kabupaten Bulungan ini bisa terwujud. Yang dicita-citakan pemerintah pusat adalah 50.000 hektar. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.